اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أدم الصلاة على الحبيب. Pada kali ini kita akan menziarahi Zarihah ataupun makam Malik As-Saleh. Konon dalam sejarah, Islam sampai ke Nusantara melalui Pasai. Melalui Samudera Pasai, Kerajaan Samudera Pasai. Dan pada saat itu Kerajaan Samudera Pasai dipimpin oleh seorang raja yang beliau bernama Merasilu. Pada saat itu, pada malamnya beliau bermimpi bahwasanya Rasulullah SAW datang kepada beliau dan meludah ke dalam mulutnya. Sehingga singkat cerita, pada waktu pagi datanglah jamaah para ulama dari Arab membawa Islam ke Nusantara ini melalui Pasai. Dan pada paginya beliau bertemu dengan jamaah tersebut, yaitu Merasilu pada waktu itu. Dan mereka membawa Al-Quran. Pada saat itu Raja Merasilu membaca Al-Quran dan beliau langsung bisa membacanya, dan beliau masuk Islam pada ketika itu. Ya, marilah kita perhatikan Zarihah ataupun komplek pemakaman Raja Malik As-Saleh. Ini adalah kompleknya. Kita lihat banyak pemakaman-pemakaman, makam-makam di sini. Ini adalah makam Raja Malik As-Saleh, makam beliau, dan di sampingnya makam anaknya. Mudah-mudahan ziarah kubur akan mengingat kita kepada ulama, kepada para masyayikh kita yang telah membawa Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang diwariskan kepada kita sekarang, khususnya di Aceh dan umumnya di Nusantara. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala dan mengampuni para guru-guru kita dan ditempatkannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مدد يدي ففرج النبي السيد العربي
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنتم حياتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنتم حياتي لا إله إلا الله لا وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا. Oke, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Ikutilah kami selanjutnya ke ziarah-ziarah mahabbah, ke dariah para ulama. Mudah-mudahan ziarah kubur akan memberikan kita, akan menjadi kita mengingat kepada para ulama-ulama terdahulu yang telah membawa Islam Ahlussunnah wal Jamaah ke Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مفاتح رحمتين نغم